Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Septa TV. Nah, kali ini kita mau berbagi informasi mengenai Gubernur Lampung beserta biografinya, guys. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Merupakan pintu gerbang pertama dari Pulau Jawa untuk menuju Sumatera. Provinsi Lampung resmi berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 dengan diterbitkannya PP nomor 3 tahun 1964 serta Undang-Undang nomor 14 tahun 1964. Dengan adanya kedua peraturan ini, resmi sudah Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Setelah memisahkan diri dari Sumsel, maka Lampung pun mempunyai pemerintahan sendiri dan struktur organisasi sendiri. Sudah lebih dari 50 tahun berdiri, dan Lampung pun telah dipimpin oleh beberapa orang yang berbeda sejak awal pendiriannya, guys. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk mengingat sejarah dari Provinsi Lampung, terutama dalam hal pemerintahan, kita ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai nama-nama Gubernur Lampung dari awal sampai sekarang. Adapun nama Gubernur Lampung dari masa ke masa, yaitu yang pertama adalah Bapak Kusno Danupoyo. Beliau adalah Gubernur pertama Provinsi Lampung. Kusno Danupoyo merupakan seorang pria kelahiran Solo tahun 1913. Kusno Danupoyo ini adalah gubernur pertama Lampung, guys, setelah Lampung resmi menjadi provinsi tersendiri. Masa jabatan Kusno Danupoyo hanya sekitar 2 tahun, yaitu dari tahun 1964 sampai dengan 1966. Di tahun 1966, beliau mengundurkan diri dari jabatan gubernur. Setelah mengundurkan diri sebagai gubernur, Kusno Danupoyo masih aktif di pemerintahan dengan menjadi anggota DPR RI selama 8 tahun, yakni tahun 1968 sampai 1976, dan menjadi anggota DPRD Lampung tahun 1976 sampai 1980. Kusno Danupoyo meninggal dunia pada tahun 1989 di Solo, di kota kelahiran beliau. Yang kedua, Zainal Abidin Pagar Alam. Setelah Kusno Danupoyo mengundurkan diri, maka Zainal Abidin Pagar Alam diangkat sebagai pejabat gubernur dari tahun 1966 sampai dengan 1967, tepatnya Juli 1966 sampai dengan April 1967. Pada tanggal 5 April 1967, Zainal Abidin Pagar Alam resmi diangkat menjadi gubernur Lampung kedua selama 5 tahun sampai dengan 5 April 1972. Setelahnya, dari tahun 1972 sampai dengan 1973, ia kembali menduduki jabatan sebagai pejabat gubernur Lampung. Jadi, Zainal Abidin Pagar Alam pernah dua kali menduduki jabatan pejabat gubernur Lampung. Zainal Abidin Pagar Alam lahir di Tanjung Karang pada tanggal 29 Februari 1916 dan meninggal dunia di Tanjung Karang pada tanggal 6 September 1989 di usia yang ke-73 tahun. Zainal Abidin Pagar Alam merupakan salah satu dari beberapa orang yang menggagas berdirinya Provinsi Lampung pada tahun 1964. Adapun jabatan Zainal Abidin Pagar Alam sebelum menjabat sebagai Gubernur Lampung, Zainal Abidin Pagar Alam juga merupakan salah satu pemrakarsa berdirinya Universitas Lampung. Bandar Udara Raden Intan II dibangun pada masa kepemimpinannya dan Pelabuhan Bakauheni juga digagas olehnya. Gubernur Lampung yang ketiga adalah R. Sutioso. Gubernur Lampung yang ketiga adalah R. Sutioso dengan masa jabatan dari tahun 1973 sampai dengan 1978. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Lampung, ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Klaten. R. Sutioso lahir di Mojokerto pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Bandar Lampung pada tahun 1978 pada usia yang ke-55 tahun. Gubernur Lampung yang keempat adalah Yasir Hadi Broto. Yasir Hadi Broto menggantikan R. Sutioso sebagai Gubernur Lampung selama 10 tahun dari tahun 1978 sampai dengan 1988. Beliau lahir di Sumpiuh, Jawa Tengah pada tanggal 23 Oktober 1923 dan meninggal dunia di usianya yang ke-92 tahun. Yasir Hadi Broto berperan penting dalam pemberantasan pemberontakan PKI. Pasukan yang dipimpin Yasir Hadi Broto berhasil menewaskan 638 tentara pemberontak PKI di Wonosobo. Yasir Hadi Broto memang seorang tentara
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR dari perwakilan ABRI. Yang kelima, Pujono Pranyoto. Pujono Pranyoto sebagai gubernur kelima Lampung, menjabat sebagai gubernur Lampung selama dua periode, yaitu tahun 1988 sampai dengan 1993, dan 1993 sampai dengan 1997. Pujono Pranyoto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 1936. Pujono Pranyoto pernah juga menjabat sebagai wakil gubernur Papua mendampingi Izak Hindom. Yang keenam, Umarsono. Umarsono adalah gubernur Lampung ke-6 yang menggantikan Pujono Pranyoto. Nama Umarsono menambah panjang daftar orang Jawa yang menjadi gubernur Lampung. Umarsono menjabat gubernur Lampung pada periode 1 Oktober 1997 sampai dengan 5 Februari 1998 dan 5 Februari 1998 sampai dengan 5 Februari 2003. Umarsono lahir di Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Mei 1940. Umarsono juga pernah menjabat sebagai Bupati Wonogiri. Yang ketujuh, Syahrudin ZP. Ia menjabat Gubernur Lampung selama dua periode. Periode pertama yaitu 2 Juni 2004 sampai dengan 2 Juli 2008 dengan wakil gubernurnya Syamsuria Ryacudu. Komjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Syahrudin Zainal Pagar Alam lahir di Tanjung Karang, Lampung, 7 Februari 1947. Gubernur Lampung yang ke-8, Syamsuria Ryacudu, lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 14 Desember 1955. Ia menjabat sebagai Gubernur Lampung pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Awal karir Syamsuria adalah dosen pada Universitas Bandar Lampung tahun 1991 sampai 2002. Selain itu, ia juga tercatat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Lampung untuk periode 1999 sampai 2004. Syamsuria menjabat sebagai wakil gubernur Lampung periode 2004 sampai dengan 2009. Pada 2 Juli 2008, ia dilantik menjadi gubernur Lampung menggantikan Syahrudin ZP yang mundur untuk mengajukan diri kembali sebagai gubernur Lampung. Yang ke-9, Syahrudin ZP kembali terpilih menjadi gubernur Lampung pada pemilihan gubernur periode berikutnya. Kali ini ia berpasangan dengan Joko Umar Said. Masa kepemimpinannya pada periode kedua ini berlangsung dari 2 Juni 2009 sampai dengan 2 Juni 2014. Yang ke-10, Muhammad Ridho Fikardo. Muhammad Ridho Fikardo terpilih menjadi Gubernur Lampung ke-10 setelah memenangkan Pilkada tahun 2014. Ia berpasangan dengan Bachtiar Basri. Muhammad Ridho Fikardo lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 1980. Ia menjabat Gubernur Lampung untuk periode 2014 sampai dengan 2019. Muhammad Ridho Fikardo merupakan gubernur termuda di Indonesia. Yang ke-11, Insinyur Arinal Junaidi adalah Gubernur Lampung periode 2019-2024. Sebelum menduduki jabatannya sebagai gubernur, Arinal pernah menjabat sebagai Sekretariat Daerah Provinsi Lampung periode 2014 sampai 2016. Nah, itulah tadi nama-nama Gubernur Lampung dari masa ke masa. Mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan kita ya guys ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Septa TV dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video dari Septa TV. Oke, terima kasih.